dan gue bawa backpack Torch ini 45 liter dan gue mau tujuin ke apa aja yang ada di dalam backpack ini. Yuk. Oke, jadi karena traveling kali ini akan memakan waktu yang sedikit lama, sekitar 10 hari gitu, dan gue bakal membawa satu backpack yang lumayan gede, sekitar 45 liter buat masukin semua barang-barang gue ke dalam situ. Jadi gue bakal bawa celana, baju, pakaian, gue bakal bawa drone gue, kamera, GoPro, Mac, so there's a lot of things. Jadi yuk lihat apa aja yang gue bakal gue bawa di dalam tas ini. Dua kemeja, satu lengan pendek warna biru dan satu lagi lengan panjang warna hijau. Gue juga bawa 4 baju warna hitam, satu putih, hitam, dan terakhir si putih. 4 kaos, cukuplah, 3 celana, satu buat di pantai lari dan satu lagi celana kargo yang punya banyak kantong. So, 3 celana pendek. Jangan lupa bawa celana dalam, cuy. Jadi ya, bawa aja beberapa buat kesana. Terus buat naruhnya gampang di tas nanti, gue pakai travel organizer ini. Jadi gue bakal naruh semua baju dan celana gue di situ. Ada 2, satu lagi ini. Jadi gue bakal naruh semua bajunya di situ. Gue juga bakal bawa jaket yang bisa dilipat kayak gini. Jadi gak bakal ribet lo bawanya di dalam tas. Jaket itu kayak sedikit anti air gitu. Gue juga bakal bawa satu laptop, segala wrapper nicknya. Dan ini this case with this. Gue bawa GoPro, gimbal, satu baterai colokan buat ngecas GoPro. Gue juga mau bawa drone kecil ini dengan baterai cadangan dia, charger, remote, kabel charger, dan USB ini. Oke, gue juga bawa satu kamera yang sekarang lagi gue pakai buat ngerekam ini. Gue juga chargeran dia buat alat pembersih, cadangan baterai, memory card, dan gorilla pot satu. Well, ini sangat berguna sih, ini bisa lu tahu segala macam, jadi buat tripod kamera lu nanti. So you must bring this one if you traveling. Power bank, gua bawa 2 power bank. Gua juga bawa headset 1, 2 in case you kehilangan satu headset, jadi lu masih punya satu lagi. Si HP, ada GoPro, ada Spark, pouch buat kamera, buat Mac. Karena gue bakal jalan-jalan ke luar negeri dan biasanya colokan di sana tuh beda sama di Indonesia. Jadi pastiin lo bawa universal charger kayak gini. Itu bisa banyak colokan. Tuh, 1, 2, tuh 1 lagi, 3. Gue bawa colokan lain. Ini colokan yang USB buat ngecas apapun. Dan ada 4 colokan USB-nya. 1, 2, 3, 4. Belum dapat main satu colokan, ada buat 4 USB. Colokan terminal 2 buat gua bagi sama teman-teman gua buat share colokan nanti. Gua bakal punya 6 pouch, HP, GoPro, Spark, kamera, MacBook dan colokan-colokan itu. Jangan lupa bawa kacamata. Sabun, sikat gigi, sampo dan pouch buat mereka. Bawa 1 pasang sepatu dan 1 pasang sandal, HP, dompet, paspor. Day pack kalau bisa pakai buat nentar jalan-jalan di kotanya nanti daripada lu bawa tas yang besar kan. Dan backpack kecil ini bisa dilipat, cuy. Ya, dan yang terakhir buat naruh semua barang yang banyak itu, lu butuh satu tas yang bisa menampung semuanya. Dan gue memilih tas ini, tasnya Torch Chicago. Kenapa gue memilih tas ini? Karena tas ini tuh beda sama tas lain. Kalau tas backpack lain yang biasa itu kayak lo harus bukanya dari atas, biasanya kan tas dibukanya dari atas gini kan,
terus lo mau nyari barang lo yang di bawah sini tuh susah gitu loh kan. Tapi tasnya tuh beda, jadi lo bisa buka aja dari samping. Jadi lo bisa buka semuanya gini guys, jadi lo bisa langsung nyari barang lo gitu, jadi lebih gampang gitu kan. Terus semua dari situ pasti tuh bahannya nilon gitu, jadi ini kuat men, terus garansi setahun. Banyak kantong-kantong yang bisa lo taro kayak di sini, itu kantongnya tebal, bisa lo taro tab atau mau taro gadget lo di sini bisa, jadi aman. Ada juga kantong di samping, terus di dalamnya juga ada banyak kantong-kantongnya si kantong-kantong kayak gini. Di luarnya juga ada kantong yang kayak gini, bisa buat naro botol minum, bisa taruh di sini. Lihat kok dalamnya tuh warna hijau tuh, bahannya tuh bahan yang kayak anti air gitu cuy. Ini kalau kena gerimis gitu nggak bakal tembus sampai ke dalam gitu. Even kalau nanti hujan gede, tasnya tuh juga ada. Aha, ini dia. Ngelindungin si tas ini dari air hujan. Belakangnya juga enak, banyak busanya. Jadi empuk, ada strap buat di perut, di pinggang. Ini sih 45 tak isinya. Itulah kenapa gue milih tas ini. Lo bisa nyari di Instagramnya Torch, kayaknya harganya sekitar 600 ribu gitu deh. Oke, tas sudah, jadi saatnya gue packing dan masukin barang-barang gue ke dalam tas ini. Ini buat traveling kali ini. Thank you udah nonton. Jangan lupa like. Kalau lo mau bisa subscribe juga. Dan see you.